wardrobe gelap, hidupin lampu di kamar mandi ada suara tetesan air doang, langsung matiin. Jadi ya main buzzer buzzer. Enggak. Kebetulan aku punya teman yang dia bisa melihat kayak gitu sih, tapi dia nggak takut. Masalahnya dia kayak berani banget tuh ya, biasa kan, biasa. Jadi kayak bingung ya, karena di sini kan ceritanya baru banget bisa, jadi nggak bisa dikomentar. Oke, kamu kan ada yang di kasur ya? Oh, yang pertama kali di ini ya. Ini kameranya di sini banget. Jadi itu pengambilan enggak? Jadi pengambilan gambarnya itu membutuhkan waktu bermenit-menit, mungkin hampir setengah jam ada kali. Karena kan aku emang aslinya takut. Ditambah setan kan kasur. Jadi kasur yang kalian lagi. Kita yang kamu di kasur depan aku yang itu di atas. Yang kameranya di sini banget. Iya. Tapi kita enggak ada itu dan ini pertama kalinya itu. Jadi itu ada adegan dimana harus ngadep sini, tapi untungnya kan merem kan, jadi paling cuma pegang gini doang, itu juga udah gemeteran. Jangan buka mata, udah gitu pas udah buka, coba buka sih adanya melotot. Jadi ya Allah jangan ada lagi scene-scene kayak gini, tapi itu seru pengalaman. Susah, jadi sampai rumah, sampai ke Jakarta itu masih agak keinget, bahkan di kamar sendirian gelap suka ke bawah, misalnya nih di wardrobe gelap, hidupin lampu, di kamar mandi ada suara tetesan air doang langsung matiin. Jadi emang masih ke bawah banget, jadi butuh waktu yang agak lama, terus butuh berkumpul dengan orang-orang banyak biar nggak inget sama hal-hal. Oke.